Halo sobat channel YouTube Kreator Anak Pedalaman. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan mencari buah maram yang bahasa di daerah sini namanya buah kalumi ya. Orang-orang Dayak di pedalaman ini namanya kalumi. Oke, buah-buah ini nanti akan kita jadikan manisan dan setelah itu kita jual. Nah, ikuti terus perjalanan kita mencari buah asam maram. Ah, itu makat buahnya nih, wah. Oh, ini yang bekas juga ya. Ada gak ekornya ya? Muka depannya ada gak ekor? Komen nunggu nunggu tamak nunggu. Lumayan dong. Aduh.
Setelah buahnya terkumpul semua, ininya nanti kita masukkan dalam karung, kita petik-petik dulu biar kita sortir, biar ketahuan nanti yang bagus yang mana, yang enggak, yang kurang bagus kita singkirkan. Ini pun kita kumpulkan. Setelah dapat setengah karung, barulah kita bawa pulang nantinya. Setelah terkumpul setengah karung, nanti kita olah menjadi manisan dan kita jual manisannya. Wih, sudah oke, penuh. Sampai di sini perjalanan kita di dalam hutan mencari buah asam maram. Untuk teman-teman semua, saya ingatkan lagi, dimohonkan untuk dukung terus perkembangan channel kita ini agar kita semakin semangat lagi membuat konten-konten yang positif di channel kita ini. Kurang lebihnya nanti kita komentar ya. Dan untuk teman-teman di seluruh tempat berada, mantap. Sebutkan nama buah ini apa di daerahnya masing-masing. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Pohonnya penuh duri, coy.